Jangan telat sekolahnya. Soalnya kuat sekali kan. Sekolahmu gimana? Ayo cepat, siap-siap matiin aja tuh TV. Kok cepet banget? Sudah di unbox case-nya tadi malam. Siap-siap kalau telat. Hari ini bukannya olahraga. Salah. Kok bisa cepet banget ya? Ngapain nonton kayak gituan? Berat nih, Ma. Jadi begini, alien yang menjajah bumi itu kan emang makhluk-makhluk asing yang amat esoteris dan spekulasinya amat filosofis. Dari tadi ya sudah, cepat sana, buku sekolahmu juga sudah siap dari tadi malam kan? Yang itu malah belum sama sekali. Tika? Iya, Bu, ada. Dian? Ada, Bu. Hei, kamu kok bisa sih nggak dihukum sama Bu Tera? Kemarin aja aku telat dikit,
langsung dihukum suruh berdiri di lorong. Udah deh, gak usah cerewet. Bu Tera kan emang berubah-ubah orangnya. Lagian, kalau kamu berdiri di lorong, bisa jadi terkenal kan? Biar kita bisa lihat kamu. Oke anak-anak, pagi ini kita mau membahas sesuatu yang menurut ibu amat penting bagi masa depan kalian. Pernikahan ya, Bu. Bukan, Ani. Bukan pernikahan. Itu lain lagi. Hari ini kita akan membahas tentang cita-cita. Ya, Rudy? Bu Tera waktu kecil juga punya cita-cita. Sebenarnya, waktu ibu kecil, Bu Tera pengen banget jadi astronot. Wah, ibu sukanya aneh-aneh ya? Bukan, Rudy, yang namanya cita-cita itu nggak ada yang aneh. Tapi, Bu Tera kasihan ya, cita-citanya nggak tercapai. Ibu, dulu kurang giat belajar, makanya nggak tercapai. Waktu SMP dulu, cita-cita ibu berubah jadi arsitek. Kemudian, waktu SMA, ibu memutuskan jadi nelayan. Dan akhirnya, ibu ingin jadi guru. Jadi, cita-cita ibu yang terakhir tercapai. Wah, gak usah segitunya deh anak-anak. Ibu bahagia kok dengan pekerjaan ibu sekarang. Aduh anak-anak, kalau orang ngomong dengerin dong. Oke anak-anak, jadi PR-nya, kalian dalam kelompok 3 orang harus menuliskan cita-cita dari tiap anggota kelompoknya dan tanggapan kalian tentang cita-cita teman kalian. Bu Tera pengen kalian masing-masing belajar untuk menemukan cita-cita dan untuk menghargai cita-cita orang lain. Mengerti? Mengerti, Bu Tera. Ada apa, Gali? Kalau cita-cita teman kita jelek, gimana dong, Bu? Ya, kalau aku sih jelasnya bakalan jadi artis nanti. Ah, udahlah, diomongin nanti aja. Aku sih gak keberatan sekelompok sama kamu, Ti. Tapi kenapa ada dia? Junet! Hah? Oi, Junet! Cita-cita kamu apa? Sudah dibilang, ngomonginnya nanti aja. Dimanapun, badan kalian gak bisa simetris.
Dimanapun, badan kalian gak bisa simetris. Dikadiat aja. Kayaknya ini bakal jadi hari yang panjang. Artis, pokoknya aku pengen jadi terkenal. Kalau kamu sendiri pengen jadi apa sih, Dian? Pengen jadi Dian terus. Dian yang kayak gini aja. Gak usah kerja. Gak usah jadi gede. Hah? Kenapa? Orang gede di sekitar kita yang bisa jadi artis terkenal. Iya, orang gede itu ngebosenin. Iya kan? Tunggu. Artis-artis kan kebanyakan semuanya gede. Ya, paling enggak orang-orang gede di sekitar sini ngebosenin semua kan? Enggak seru. Enggak ada yang bisa dijadikan panutan. Iya benar, enggak ada artis sih di sekitar sini. Makanya, kan aku bilang mending jadi anak kecil aja. Kalau gitu, tulis apa dong buat tugasnya? Masa sih benar-benar enggak ada yang seru? Kalau enggak artis, ya paling enggak yang agak populer dikit gitu. Nah, aku tahu. Butera kan populer. Kalau gitu, aku pengen jadi guru aja deh. Bukannya kamu jadi artis. Yang bermasalah harus nulis apa kan aku. Sama anak gila satu ini. Kamu gak pengen jadi guru aja, Dian? Kata mama, guru itu miskin. Gawat. Kalau gitu, aku gak boleh banget jadi guru. Artis kan gak boleh miskin. Kamu jadi guru aja deh. Kalau kamu yang miskin, aku tetap bisa kok jadi artis. Tenang aja. Siapa yang nguatirin kamu? Wah, gawat. Nah, dengan gini jumlah sobekan halaman jadi simetris. Lagian, buat apa sih nulis ginian? Butera sendiri tadi bilang, kalau di masa depan, cita-cita kita mungkin berubah-ubah. Jadi, ada kemungkinan aku enggak jadi artis ya? Hah? Ngomongin aku?
Kasian kan Butera, enggak bisa jadi astronot. Makanya, cita-cita kalau belum bisa serius, mendingan enggak usah deh. Mending kita main aja. Ya, setuju. Dian, ya. Padahal Junet kan masih kecil ya. Tapi kau udah ngebosenin. Iya, anak kecil kok larinya kayak petugas Satpol PP. Jelek banget. Ngomong-ngomong, kenapa ya Putera enggak bisa jadi astronot? Apa karena dia miskin? Ya, gak mungkin lah. Jadi gurunya kan belakangan. Masa belum jadi guru udah miskin? Tapi Butera orangnya rapi. Junet tahu. Junet pengen jadi guru aja biar rapi. Buat apa hidung makmur kalau gak bisa serba rapi? Dasar anak bodoh. Buat apa jadi artis kalau gak bisa rapi? Oke deh, Junet guru, Ika artis. Berarti sekarang tinggal aku dong. Masa harus nulis sih? Ya udah, ngasal aja sana. Ini kan cuma PR. Apa hubungannya sama kehidupan nyata di masa depan? PR kan soal rapi dan gak rapinya kerjaan kita. Soal rajinnya kita, nurutin maunya guru. Bukan soal masa depan. Emang sih, tapi aku belum cukup dewasa untuk itu. Hah, aku tahu. Kenapa kamu gak nulis kerjaan mama kamu aja, Dian? Kan bagus tuh kerjaannya. Aku aja kagum sama dia. Emang kerjaan mama kamu apa sih? Arisan? Gak tahu, gak jelas. Kayaknya kerjanya cuma arisan mulu. Terus dapat uang dan barang sendiri. Aneh kan? Dian, lihat ini, mama menang arisan lagi loh. Oke deh, punyaku tulis aja tukang arisan. Mama Dian itu emang terkenal tukang arisan yang suka gosip, terus menangan deh. Selebriti berumahan gitu loh. Yang ini buat cadangannya. Soalnya cita-cita SD kan biasanya gagal tuh. Perlu lo punya cadangan. Jadi aku berharap kalau yang ditulis ini gagal. Dan akhirnya aku tetap jadi artis. Junet juga mau jadi tukang arisan aja. Arisan itu rapi, terjadwal, teratur. Junet suka. Daripada jadi guru, gak jelas kayak Butera, miskin lagi. Oke anak-anak, silahkan mengumpulkan PR-nya. Iya, Bu. Apa-apaan mereka?